Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini kita akan memainkan game White Day lagi teman-teman ya. Oke, jadi di sini aku udah pakai topi kelinci. Topi kelinci, cuy cuy cuy. Oke, kita langsung lanjutin aja teman-teman ya. Kita akan melanjutkan video kita yang kemarin. Episode kita kemarin juga. Wah, gila. Nah, jadi aku udah sediain notepad aku. Ya, notepad aku. Jadi di sini udah aku tulis gua harus ngelakuin apa. Jadi di episode kedua ini kita bakal ya. Nah, di sini kita ngapain nih? Oke, new building. Nah, ini kita udah masuk di new building. Kita back dulu, start dulu. Bang Hendry tuh lupa. Jadi Abang Hendry tuh catat selalu nyatet apa yang Bang Hendry itu. Jadi Bang Hendry itu galak lupa orangnya. Jadi kalau misalnya hari ini kerjain apa udah lupa gitu. Nah, makanya Bang Hendry itu catat. Jadi kemarin tuh Abang sempet catat. Oke, lihat jendela kiri, koin yang ada berada di atas, masuk ke ruangan constant. Oke. Kita cari ruangan counselors. Oke, kita ke maps. Bentar. Konselos. Oh, yes, yes. Masuk ke ruangan itu ya. Oke, okay, ambil. Oke, okay. Kita ke ruangan si ini teman-teman. Nah, ke ruangan kons A. Ya, itu tuh. Yang A itu ya di pojok kiri ya. Kita tinggal majuin aja. Oke, okay, kita maju dulu teman-teman. Nah, di sini. Mana ini? Oke. Okay. Katanya di dapat kita koinnya. Oke, kita udah dapat koin nih teman-teman. Selanjutnya kita ambil dokumen bla bla bla. Oke, masuk ke ruangan ini. Nah, harusnya sih bisa masuk ke ruangan karena ini terkunci teman-teman, nggak bisa kita masuk gitu. Wih, taman ya. Dan aku nggak bisa masuk, gimana cara masuknya? Hello, gimana cara masuknya? Bentar, aku ada kuncinya nggak sih? Perasaanku ada kuncinya teman-teman. Oke, okay, my boy smell, nggak ada. Oke, okay. 4125 masih ada itu aku. Oh, I see. Oke, okay, kita hidupin dulu. Bah. Oke. Okay. Nah, di sini kita ada dapat surat, teman-teman. Finding report ya. Tes. Oke, okay, kita baca-baca dulu. Oke, okay, teman-teman. Student lah. Oke, okay, bakal ada ghost baru teman-teman ya. Oke, okay, kita back. Terus kita cari dulu. Periksa-periksa lagi ya teman-teman ya. Kita periksa nanti. Oke. Okay, enggak ada. Itu butuh kunci. Ah, butuh kunci semua. Oke, okay, enggak ada apa-apa. Oke, okay, kita udah masuk di pertama ya teman-teman. Udah masuk nih. Terus kita ngapain di situ? Ambil terus. Lanjut ke ruangan fashion. Oh, fashion official ini nih. Fakultas ya, fakultas official 1. Nah, kita masuk ke situ teman-teman. Wah, Bang Hendry nggak lupa. Jadi kita harus masuk ke situ. Ya elah, ketemu si budak kecil ini lagi. Ya, gua tahu. Dadah. Dadah, kita dadain dulu teman-teman ya, si hantu. Gitu tuh. Dan di sini gelap banget. Kayaknya salah buka deh gua. Buka di depan aja ya, teman-teman ya. Kita buka di depan koridor. Karena di sini gelap. Nah, ini nih pintunya. Ah.
Oke, di sini kita cek-cek dulu nih, teman-teman. Nah, kita dapat dokumen kelas materi 2. Oke, kelas materi 2. Jangan sampai terlewatin, teman-teman. Karena kita kalau terlewat sedikit pun kita gak bisa lanjutin. Oke. Gak usah dengerin audionya, teman-teman, kalau kalian gak mau denger audionya. Memang serem audionya di sini ya. Gak mau hirauin dulu teleponnya. Ini yang telepon, tapi aku gak hirauin sih teleponnya. Nah, fakultas notis nih, teman-teman. Nah, ini di sini kita dapat apa ya? Kita tuh dapat kategori yang kemarin ya, teman-teman ya. Kategori lagi, clue. Clue dapetin passcode-nya. Nah, passcode yang kemarin yang pintu terkunci ya, teman-teman ya. Kalau kalian nonton video aku yang kemarin. Nah, terus kita dapat pin. I see dapat pin. Terus di mana lagi ya? Oke. Nah, di sini banyak banget. Kursi-kursi ngalangin semua. Oke. Kita lihat-lihat dulu di sini. Di ujung ini nggak ada, teman-teman ya, nggak ada. Oke, kita coba cek ini, nggak ada juga, teman-teman. Cek di sini juga. Oke, nggak ada. Oke. Mana lagi ya? Ya, gue tahu lu suruh gua ngangkat itu kan. Sabar dikit, napa? Enggak gua angkat lo nanti. Bukan, aku mau periksa yang ini nih. Kemarinnya ada apa nih? Enggak ada apa-apa. Oke, coba kita aku baca dulu dokumen aku. Bang Hendri selalu mencatat. Jadi harus baca catatan dulu. Oke, kita ke situ. Terus sampai lanjut ke ruangan office-nya, lanjut. Oke, coba kita cek dulu di map. Oke, di sini kita bakal ke ini. Kita angkat dulu teleponnya. Dari tadi telepon berbunyi, kita angkat. Dengar suara apa? Berinding. Aku berinding, teman-teman. Ada yang teriak gitu. Aduh, parah ya. Ada yang ngeteriak. Gua sendirian di sini uji nyali. Oke. Ini dia, ini ruangan yang tadi ya, teman-teman. Yang kita disuruh. Oke. Kita hidupin dulu lampunya. Ketemu si bapak lagi. Awas lo, Pak, bergerak lo, Pak. Tak buat tonjok lo. Oke, kita dapat cafe and treats. Kita dapat surat lagi. Surat dokumen. Surat lagi. Bukan surat cinta, Pak. Dokumen, Pak. Kacamata. Oke. Ya, kita dapat paper. Buat apa ya paper? Oke. Sepertinya nggak ada apa-apa sih. Di sini nggak ada apa-apa. Terus yang ini untuk ngetes. Wah, kita bisa meniksa ininya. Oke. Oh, kita dapat kunci, teman-teman. Oke, dapat kunci. Departemen, oke, kita dapat kunci student departemen office. Oke. Jadi kita harus ke student nih kayaknya. Ke student nih, student departemen. Oke. Kita udah dapat, bentar aku pause dulu. Aku baca dulu, teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Baca dulu.
Lewatin student department. Oh, oke, bentar ya. Kalau sudah, oke. Kita periksa dulu deh di lantai satu ini ada apa aja sih. Ke WC-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini bisa buka. Oh, aku ngeri sih. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini kosong ya teman-teman. Nah, kita buka-buka. Lihat mading. Oke, aman madingnya. Aman sih madingnya. Oke. Nani 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 nih. Di sini selok-selokan. Dapat flip. Kita dapat untuk save game. Ye, dapat untuk save game. Jadilah. Oke, kita ke sini. Nah. Kita dapat dokumen, teman-teman. Warn paper. Oke, ghost in the music room. Mannequin of ghost have been apparent in the music room. The most common one seen is the piano ghost. Apprentice ghost appears apa nih when it's dark and raining rainy apa hujan itu ya teman-teman ya rainy oke okay. And plays the piano alone oke okay. Not ghost singing sinting statis that the stereo in the music supplier room oke okay. Turn is serve on it you sit to be in the music room but has to be move to the supplier room when odd even began to happen most people be believe is it's caused by the music teacher who killed himself last year. Okay. Sini kita dapat apa? Oh, enggak ada apa-apa. Oke. Okay. Kita ke WC cewek. Halo, cewek, aku numpang WC-nya ya. Aku numpang WC-nya ya. Aku curiga sama kalian. Oke, okay, enggak ada apa-apa. Kita langsung buka pintunya. Yang kemarin kita enggak ketemu tujuannya. Nah, kita ke lantai 2. Lantai 3. Di sini ketemu lukisan. Yap. Oke. Okay. I see. Tutup, Pak. Boleh enggak, Pak? Saya tutup dulu ya, Pak. Kita dapat tempat minuman. Tapi sebelum aku ini belum sebelum aku review, aku bakal baca dulu teman-teman, baca dulu. Oke, oke. Nah, di sini pasti ada. Kita dapat ya. Cons official B. Oke, jadi kita ke lukisan ini dulu, pandangin dulu lukisan ini. What? Aku dapat pecahan. Kita dapat pecahan nih. Apakah kita susun puzzle nanti, teman-teman? Aku nggak tahu ya, teman-temannya. Oke. Okay. Wow. Serem. Dia tiba-tiba berubah, teman-teman. Oke, okay, kita buka lagi pintunya ke ruangan ini, teman-teman. Ah, ke ruangan ini. Ini sih ke ruangan ini. Oke. Okay. Kita hidupin dulu lampunya. Kita dapat dokumen lagi. Treasure hood. Harta karung. Oke, okay, harta karung. It's one of a new script about the music teacher. Teacher hidden treasure. One of the painting.
in the mine building is said to have a key inside it that unlock the room. Okay, I am so close to winning this treasure hunt. Okay, that I can almost tester it. Okay. Kita dapat apa ini? Dapat box. Oke. Okay. Dapat box kita ya. Sini kita bisa cek-cek nih. Enggak bisa dibuka. Oke, okay, di sini kita udah nih. Terus kemana lagi nih? Bosku, kemana kita? Oke, okay, kita lanjut lewati Departemen Stone. Oke. Okay. Kita lihat map dulu. Kita lihat map dulu, teman-teman. Departemen Stone. Oh, itu Stone Departemen Official. Oke, okay, kita lewat ini itu dulu. Lanjut ke perjalanan ke Lost. Oh, Lost and Found di ujung. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Jadi, Stone Departemen Office-nya kita lewatin yang ini ya, sebelah rom gua ini. Nah, terus kita pergi ke ujung. Oke, okay, kita ke ujung, teman-teman. I see lah, kita ke ujung. Kita ke ujung dunia dan enggak dapat apa-apa. Kok enggak bisa dibuka? Harusnya sih enggak bisa. Ini harusnya terbuka itu, teman-teman. Katanya di sini kita ke masuk ke lewatin student. Oke. Okay. Lanjut perjalanan ke handphone room. Berarti kita harus cari dulu nih kuncinya, teman-teman. Berarti kita harus cari kuncinya dong. Nggak bisa dibuka kalau nggak ada kuncinya. Ini kunci nih. Ini terkunci. Mamang, terkunci, Mang. Lo jangan bercanda ya, Mang. Ini terkunci juga, Mang. Yang ada kuncinya itu cuma satu, Mang. Si student tadi, Mang. Oke. Okay. Ada kayak bunyi orang sih. Ya udahlah, bodo amat. Nah. Oke. Okay. Kayak ada glubuk-glubuk-glubuk-glubuknya. Glubuk-glubuk-glubuk-glubuk. Ah, glubuk-glubuk-glubuk-glubuk-glubuk. Glubuk-glubuk-glubuk-glubuk. Glubuk-glubuk-glubuk-glubuk-glubuk-glubuk. Suara ini dong. Oke, glubuk 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 glubuk. Aku tadi dengar suara sini sih, glubuk 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 glubuk, tapi enggak tahu. Bodoh amat. Nah, kita tuh harusnya ke ujung. Ujung ini nih. Dan lewatin student itu tadi, teman-teman. Aku enggak tahu sih kenapa disuruh lewatin student itu. Nah. Sini dong berarti. Gak bisa dibuka juga. Mau gak mau ini kita ke student, teman-teman. Di lantai 4 ada apa nih? Oh ini. Oke, oke. Kalau di fakultas gak ada, teman-teman. Kita harus ke student nih. Student Department Office. Atau kita ke atas. Kita disuruh lewatin tapi di situ. Entar teman-teman. Bang Hendri tuh baca dulu buku Bang Hendri ini ya. Nah, katanya di sini ya, teman-teman, Abang ingat ya. Seingat Abang tuh kita tuh udah lewatin itu tuh yang Cons B. Oke. Okay. Sudah lewatin itu, terus lewatin Student Department Office. Lanjut perjalanan ke musuh. Oh, jadi kita masuk ke student aja dulu lah. Ya, karena kita punya kuncinya satu. Jadi Abang Hendri harus ke student. Ya, itulah. Ya, mau enggak mau kita, teman-teman. Enggak ada pilihan lain kan? Enggak ada pilihan lain. Ya mau enggak mau lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Ada yang SMS.
Look at them as a picture, not what men. Tuh. Apa maksudnya ya? Nah, ini nih yang aku bingung nih. Ketika kita masuk sini, sensasinya tuh udah berubah. Nah, kita dapat apa ini? Semoga aja kunci. Alamak, dapat ini dong. Kira kunci tadi. Kalau dapat kunci lumayan lah. Kita periksa-periksa dulu. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, kita dapat lip, nggak jadi masalah lah. Oke. Ah, ini nih. Nggak ada apa-apa. Kenapa sih selalu nggak ada apa-apa gitu? Eh, kita nemuin petunjuk ini teman-teman. Berarti ada hubungannya nih dengan ruangan ini. Dan damn, aku nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ngapain gua? Seperti biasalah. Aku nggak tahu mau ngapain. Hei, kaget gua, cu. Gua kira ada orang tadi di sini. Kampret memang ya. Oke. Okay. Ke ujung deh. Ke ujung dulu lah. Ujung lagi. Buka pintunya. Nah, biar lebih seru gitu. Nah. Kita nggak nemuin apa-apa, cuman pintu yang terkunci aja di sini. Kenapa harus pintu terkunci semua? Please lah, buka sedikit napa sih? Dan di sini juga tertutup nih. Tertutup. Nah, tertutup, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka gini, gimana mau masuk? Pokoknya ini nih. Ini petunjuk kita nih. Kita dapat ini. Oh, itu teman-teman. Yes, kita dapat. Nah, apa ada hubungannya dengan ini lagi teman-teman? Mana ya? Nah, ini nih. Oke. 41225. Oke, 4125. Kita coba buka ya, teman-teman. 4125. 4125. What the is? Men, aku enggak tahu, men. Tos. Termen mentos. Jadi harus ke student. Gimana cara dapetin kuncinya ke sana? Kalau kuncinya aja enggak ada di situ. Kan kocak. Ya udahlah, mau gimana lagi ya teman-teman ya. Kita buka ke lantai 3 teman-teman. Lantai 3 kita save game dulu lah. Oke, di sini kita save game dulu di sini. Ujung mati nggak ada isi apa-apa, di sini nggak ada apa-apa, ya udah. Kita save. Kita lanjutin perjalanan kita ke lantai 3 nih. Nggak tahu ngapain ke lantai 3 ya. Nah, kita dapat enjoy. Oke. Aku nggak mau hidupin lampu deh kayaknya. Lampu, mana lampu? Aku tuh takut kegelapan. Bayanganku banyak sendiri di sini. Nggak sendirian aku. Aku banyak. Aku sudah ada 1000 bayangan. Kayak Naruto aja loh. Kayak Naruto aja Bang Hendri nih ya. Aduh. Apa ini? Oke, dapat koin. Enggak jadi masalah. Kita
kita dapat koin. Terus ngapain kita di sini? Musik room. Ada student sales. Nah, kita di sini udah dapat nih, kita dua udah. Kok masuk science sih? Berarti kita harus masuk science nih. Kita ke science dulu ya, teman-teman ya. Semoga aja kita nemuin petunjuk di science. Gak ada apa-apa. Ah. Ya, sama aja. Gak ada ujungnya. Student ini pun juga terkunci lah. Kunci semua ya. Aduh, payah dah. Terkunci semua kita. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu tentang wait day-nya kita hari ini ya. Next kita bakal bikin video lagi, di selanjutnya kita akan bahas lagi ya. Karena kita udah temuin pintu-pintu yang udah teloket, yang kemarin teloket, banyak yang teloket, jadi bisa terbuka teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu video kita. Next kita bakal bikin video lagi. Ya, itu aja sih teman-teman ya. Gua dari Ender Gamers pamit undur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Yee, dadah.